Halo sobat, seperti yang kita tahu bahwa VMix ini merupakan software yang populer di kalangan video editor, yang dimana software ini biasanya digunakan untuk mixer atau sebagai mixer dan bisa digunakan untuk streaming di media sosial seperti Facebook maupun YouTube dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya berbagi tips untuk pemula yang ingin mengedit titel bawaan software VMix tersebut. Di sini saya menggunakan VMix versi 22. Oke, langsung saja. Ini layar awalnya. Saya kasih video. Oke, ini adalah video backgroundnya dan akan kita tambahkan satu buah title. Sebagai contoh, saya ambil title yang diberi nama Ticker 9 Super Mega News. Oke, tampilannya seperti ini, sobat. Baik, sekarang kita akan mengedit title, headline, dan description ini. Juga kita akan mengedit tampilan gambar logo ini. Dan juga ini ada running text. Ini bisa kita edit juga. Oke. Langsung saja caranya seperti ini sobat. Source kedua ini yang warna oranye, di sini kita klik kanan, lalu silahkan klik title editor. Jadi seperti ini, headline ini merupakan tampilannya di sini. Kita ganti. Kalau ingin memperbesar ini tanda plusnya ini kita klik. Nah, maka di sini akan menjadi lebih besar. Seperti ini. Kalau ingin mengecilkan klik tanda minus ini. Nah, begitu. Untuk mengganti jenis huruf atau gaya fontnya klik saja ini. Ini silahkan Anda klik, nanti muncul pilihan font yang bisa kita pilih, dan juga ukurannya di sini juga bisa dirubah. Kemudian untuk description bisa kita ganti dengan klik ini, description. Oke, kita blok lalu kita beri teks. Nah, tampilannya sudah berubah di sini sobat ya. Kita lanjutkan untuk clock yang bawahnya nih. Clock ini adalah jamnya. Kita hanya perlu merubah huruf dan ukurannya. Ukurannya medium, ukurannya font 36. Baik, kita lanjut ke ticker selanjutnya ya. Ticker text. Ticker text ini adalah yang running text ini. Oke, seperti ini. Oke, kurang tebal. Nah, seperti ini sobat. Selanjutnya kita edit rotating logo. Rotating logo di sini merupakan logo tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti. Caranya kita klik rotating logo, lalu kita klik browse. Kemudian tentukan gambar yang tersimpan di komputer Anda. Misalnya, saya pilih gambar ini. Nah, tampilannya sudah berubah sobat, jadi seperti ini. Nah, itu untuk cara pertama sobat ya. Kemudian cara yang kedua,
Dan buat Anda yang tidak puas dengan tampilan picker ini, maka Anda bisa mengubahnya sendiri. Misalnya, tampilan dari tips mengganti title ini tidak memiliki animasi atau tidak memiliki efek. Mungkin Anda ingin memberikan efek animasi untuk teks tips mengganti title atau untuk teks untuk pemula ini. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, sobat. Sebelum memulai, pastikan Anda mengetahui nama ticker. Jadi nama ticker yang akan kita edit dengan cara kedua ini adalah ticker 9 super mega news. Sekali lagi, ticker 9 super mega news. Oke, caranya seperti ini, sobat. Kita menuju ke pojok kanan bawah. Di sini ada 3 garis, silahkan Anda klik. Kemudian pilih GT Title Designer. Selanjutnya, klik File, kemudian Open. Nah, silahkan cari di folder C, Program File, lalu temukan vmix ini. Klik folder title, kemudian GT ticker. Nah, tadi nama tickernya adalah ticker 9 super mega news, yang ini sobat. Oke, kita pilih ticker 9 super mega news, lalu open. Nah, sudah tampil di sini. Klik kanan, lalu browse. Pasang logo yang ingin Anda tampilkan di situ. Sudah tampil di sini. Lalu headline. Nah, kita akan memberikan efek animasi kepada headline ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memberikan efek animasi pada teks mengedit title. Caranya, klik dulu, lalu lihat di menu atas ini ada animasi. Kita klik, lalu pilih salah satu dari opsi animasi ini, misalnya bounce. Kita klik, lalu kita play. Nah, jadinya seperti ini. Oke, misal kita pilih refile yang tampilannya seperti ini. Untuk kecepatan, mungkin terlalu cepat, animasinya bisa kita perlambat dengan menambahkan durasi. Durasi 1 kita ubah menjadi 2. Hasilnya seperti ini. Jika kurang lambat, kita tambahkan menjadi 3. Oke. Lalu untuk efek animasi untuk pemula, kita klik dulu untuk pemula ini. Lalu seperti tadi, kita klik animasi. Kemudian animasi kategorinya adalah animasi transisi. Ini kita rubah menjadi continuous misalnya. Kalau continuous itu berarti animasinya akan bergerak terus-menerus, sobat. Jika kita pilih blink, maka animasinya adalah kedip-kedip.
Kalau rotate continuous, ini akan berputar terus-menerus, sobat. Ya, sebagai contoh kita pilih animasi blink untuk teks pemula. Dan kita bisa merubah kecepatannya. Kecepatan 1 menjadi kecepatan 2 misalnya. Lebih cepat. Misalnya 3. Lebih cepat lagi. Ganti 4. Enter. Lebih cepat lagi, sobat. Silahkan Anda sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan aja. Dan untuk running tag-nya ini, klik ganda atau klik dua kali, nanti akan muncul halaman editornya. Nah, seperti ini. Kita masukkan teksnya. Oke, selesai. Jika sudah selesai, kita simpan, save as. Kalau kita langsung save, nanti akan menimpa titel bawaan. Jadi kita save as saja. Lokasinya tadi ada di sini, C, program file, vmix, titel, ticker. Ticker 9 Super Mega News, kita klik, lalu tambahkan angka 2 supaya tidak menimpa file aslinya. Kita klik simpan. Nah, selesai, kita tutup. Kita menuju ke sini. Untuk ticker ini kita tutup aja, kita ganti dengan ticker yang baru. Add input, titel, ticker. Nah, kita cari Super Mega News 2. Ya, sudah nampak di sini. Sudah muncul. Kita oke. Nah, coba kita play. Ini hasilnya, sobat. Ulangi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sobat? Sangat mudah, bukan? Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Pastikan mendukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya, seminggu sekali. Sampai jumpa.